Sementara hujan lebat yang mengguyur wilayah Blora juga mengakibatkan jalan longsor memutus sebagian ruas jalan. Jalan yang semula lebar 3 meter kini hanya tinggal separuhnya. Jalan menuju akses di Balai Desa Bacem, Jepon, Blora longsor. Kini jalan hanya cukup dilewati sepeda motor saja. Menurut warga, sebelum longsor terdengar suara gemuruh bersama dengan hujan lebat saat malam hari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, saat itu kondisi dalam keadaan sepi. Kini warga memasang rambu peringatan agar para pengendara sepeda motor berhati-hati. Mau kemana-mana kadang khawatir, sesak, longsor lah. Mobil kan yang punya mobil nggak bisa lewat, sepeda motor tuh bisa lewat. Jalan tak bisa sementara. Ya susah, nggak ada apa-apa, berjalan jalan juga. Kalau ada kol, mau buat kol, mau apa, nggak bisa masuk. Kan terdengar suara gemuruh, habis maghrib lah ini langsung longsor itu. Dan dilihat kok ada suara gemuruh itu langsung pada kesini longsor. Mungkin harapannya ya cepat bisa terbenahi. Entah itu dapat dari anggaran dari pemerintah daerah atau gimana, yang penting cepat terbenahi.